Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya coba untuk gimana cara handling yang baik ya. Ini perkenalkan nama doginya semua ya. Dan cara menghandling yang baik itu diawali dengan pemakaian leash ya. Pemakaian leash yang baik di mana kita nggak menyakitin si dogi. Nah, di sini saya akan coba praktek. Ini ada leash ya. Ini ada leash dan kita lihat di sini ada besi di ujungnya ya. Jangan sampai kita pemasangan ke doginya salah. Ini posisinya besinya harus di atas ya. Teman-teman ini harus di atas, nggak boleh kebalik. Ketika kebalik ya, ketika kebalik saya akan coba jelasin. Nah, ini mungkin layer dogi ketika dia di atas ada gentakan dari kita, mungkin dia akan terikat otomatis. Tapi ketika doginya sudah heal bagus, dia akan kondor kembali. Sedangkan kalau dia kebalik, kita lihat ini doginya akan narik dan dia akan tetap tercekek. Dan itu besinya nggak bakalan ada kendor kembali. Dan dia ngerasa si dogi akan tersiksa dengan hal ini. Dan dia ngerasa kesakitan. Dan dia kita handling, dia nggak bakalan nyaman dengan handling tersebut. Ya, kita coba pemakaian terhadap dogi floor. Floor, come boy. Smoke. Oke. Okay. Sit. Stay. Baik, ya ini listnya udah masuk nih. Nah, ini caranya. Seperti yang saya bilang dari awal, bahwasannya ini yang di atas. Nah, ketika itu terjadi dia akan longgar sendiri. Jangan sampai kebalik seperti yang saya bilang nih. Ya, oke, mungkin udah jelas untuk memasukkan leash. Nah, di sini akan saya lanjutin gimana cara handling yang baik supaya anjing itu memang dia ceria, dia jalan baik dan tanpa ada koreksi ketika leash sudah bagus. Nah, oke, baik. Di sini akan saya coba gimana cara handling yang baik. Nah, kita akan coba terus jalan. Terus kita nggak usah perlu liatin anjing seperti ini. Kita jalan aja seperti biasa. Dia akan ngikut kita. Heel, baik itu dari berputar, baik itu dari jalan, nggak usah dicuekin saja. Karena dia otomatis akan ngikutin kita. Nah, di sini saya akan coba untuk handle yang baik. Ini listnya jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Karena kalau terlalu ketat ini bagi dia koreksi. Heel, kebanyakan owner heel. Dia koreksi nih, bagi dia akan jalan, tapi dia jalan itu sudah mempunyai beban tersendiri karena bagi dia adalah koreksi. Tapi ketika heel yang baik, dia agak diturun tangan juga diturunin heel, jadi enak. Dia juga bakal ngikutin kita heel. Nah, itu untuk bagian leash. Sedangkan untuk jalan, saya akan coba jelasin ke kalian gimana cara heel yang baik dan juga cara berputar. Kebanyakan yang saya lihat ketika owner berbalik atau ngendling anjing, kebanyakan cara berputarannya seperti ini. Heel, heel, nah heel, terlalu melebar. Dan anjing itu bisa-bisa pantauan atau titik fokusnya bisa ketika berputar ke sana kemari, kepalanya juga enggak ini. Jadi kalau yang saya ini supaya anjing tetap rapi dan juga cara beloknya juga rapi, ya ikut rotasi seperti PBB. Heel, seperti ini. Nah, good. Heel. Tuh, anjing akan rapi juga untuk berbelok. Nah, ketika itu terjadi, tujuannya apa? Tujuannya suatu saat anjing kita bakalan bisa di-office-kan. Karena apa? Tidak jauh dari kita. Itu. Nah, kira-kira untuk handling saya sudah cukup menjelaskan. Nah, yang saya lanjutkan di sini adalah gimana cara untuk sit down untuk dogi kita yang bagus dan juga cara pergerakannya. Nah, yang pertama kita harus siapin reward. Dan tetap jangan lupa dengan pujian ketika anjing kita sudah melakukan pelaksanaan kita. Ini reward. Yang dikejar adalah reward. Apapun ceritanya anjing ngejar reward. Nah, ketika sudah bisa nanti matang baru dikurangi. Kam. Nah, di sini akan saya coba untuk gimana cara pergerakan kepada si Smoke. Smoke. Sit. Ya, good. Jadi ada pergerakan dari tangan juga. Ketika dia sudah melakukan apa yang kita perintahkan, kasih reward dan juga pujian atau ulus kepalanya. Good. Dia akan ngerasa senang bahwasanya yang saya perintahkan itu sudah benar. Nah, untuk itu kita akan coba down ya, down dengan cara menunjuk ke bawah. Smoke down. Tuh, sembari kita ulurkan atau kita tarik tangan kita ke belakang. Dia bakalan ngerti. Nah, ketika itu terjadi, down, tetap stay, kasih lagi dan puji lagi. Good. Yeah. Tetap kasih pujian karena anjing itu butuh ceria. Ketika dia ceria sama kita, nah, disitulah dia menganggap kita bahwasanya adalah alpha. Nah, selanjutnya kita coba untuk stay. Cara anjing stay. Tapi ketika stay, kita suruh sit dulu biar tetap rapi. Smoke, sit. Nah,
Untuk pergerakan tangan kita kasih stay seperti ini. Dia bakalan coba ngerti. Stay. Stay. Sembari membari stay. Supaya perintah itu tetap ada di dalam benakannya. Saya harus gimana gitu. Stay, setelah itu kita panggil. Smoke, come. Ya, tetap sit. Tuh, anjing juga bakalan rapi. Kenapa harus setelah come kita harus sit? Karena ada anjing come loncat ke kita. Tapi kalau udah sit, dia kelihatannya rapi. Bahwasannya yang setelah come, saya harus duduk. Biar saya kelihatan rapi. Seperti itu. Untuk sit down, stay. Oke. Okay. Nah, ada owner juga yang bilang, Mas, anjing saya juga kenalnya susah nih. Untuk cara mengatasinya gimana? Karena ada anjing, kennel itu bagi dia adalah ancaman. Titik fokusnya untuk ceria, untuk bermain tidak. Tetapi tetap, bahwasannya anjing kita harus tetap tertata rapi dan juga disiplin. Nah, untuk cara mengatasinya, pertama kita putarkan anjing itu di keliling kandang. Bahwasannya dia akan coba melihat kandang ini. Bahwasannya tidak ada ancaman dan juga menyakiti dia nih. Kita putar seperti ini untuk beberapa kali. Ya, dia bakalan mencium-cium seperti ini. Dia akan mencek kandang, bahwasannya kandang itu tidak berbahaya. Nah, habis itu kita putar untuk beberapa kali. Perkenalan untuk kandang. Setelah itu, kita coba kasih jarak. Terus kita tunjuk untuk pintu. Ya, good. Kenal. Ya, good. Nah, tetap setelah dia udah melakukan perintah itu, tetap kasih pujian. Good. Ya, good. Tetap kasih pujian. Karena apa? Dogi kita tidak pernah jatuh dari pujian dan juga reward. Ketika itu terjadi, dia melakukan apapun, dia bakalan senang. Untuk itu untuk kennel. Ya. Untuk itu di saat owner-owner bilang gimana cara masukin ke kandang, ya yang saya tahu untuk memasukkan ke kandang itu yang pertama kita harus kenalin kandangnya dulu. Bahwasanya kandang itu tidak ada ancaman bagi dia. Nah, yang kedua, ketika belum jadi, Mas. Nah, kita tetap kembali ke reward. Reward itu kita coba kasih ke dalam seperti ini. Nah, dia bakal ngejar reward nih. Nah, habis itu masukin ke sini. Nah, dia bakalan muter kembali dan tetap di stay di kandang. Kita kembali stay. Karena stay tadi kita sudah paham gimana caranya. Stay. Nah, anjing itu nggak bakalan keluar ketika tidak ada perintah out. Karena apa? Dia bakalan menghargai kita. Karena apa? Dia kita udah bawa bercanda, kita udah bawa ceria. Ketika itu terjadi, dogi kita akan menghargai kita. Seperti ini, dia nggak bakalan keluar sebelum saya perintah walaupun saya berbicara. Oke, okay, out. Ya, good. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, untuk mengatasi untuk gimana cara masukin kandang. Nah, sedangkan si Smoke ini ada trauma tetap kandang. Karena ownernya juga bilang bahwasannya Smoke tidak mau masuk ke kandang. Sedangkan sekarang dia sudah mau masuk kandang sendiri dengan perintah tanpa paksaan dan tanpa nangis. Dia masuk kandang dengan cerianya. Oke, okay, baik. Nah, sekarang banyak yang bilang, Mas, gimana cara untuk rest agar waktu tamu saya datang, dia bisa duduk di situ, stay di situ, tanpa ada pecicilan nih. Kita harus siapin seperti ini, bed, atau bisa dibilang ya kayak tilam-tilaman lah. Nah, ketika kita panggil dogi kita suruh rest, kita tunjuk tetap. Oke, Smoke, rest. Nih, Smoke. Rest boy. Rest, nih, rest. Tetap sembari suruh sit. Karena apa? Bagi sit dia itu adalah bagi yang kalau manusia ya fly santai kalau udah sit. Siapa sih yang suruh diri terus bertahan? Tapi kalau sit dia bakalan santai. Walaupun saya berbicara kan seperti ini enak nih. Walaupun kita tetap bicara, dia tetap di sini nih. Ada tamu juga kita bicara. Wah, enak nih. Anjingnya kalem nih. Padahal yang kita tahu adalah tipikal sepertinya adalah cuek. Nggak mau diperintah, tapi ketika terjadi kita latih. Di sini kita tetap disiplinkan anjing. Tatanya gimana? Ya itu terjadi. Nah, saya sudah banyak berbicara, dia tetap di sini. Stay di sini. Oke, okay, second boy. Smoke. Ya, good. Second. Ya, good. Oke, okay, bye. Res. Res. Ya, good, sit. Next, sit. Ya, good. Second, boy. Second. Ya, good. Nah, untuk selanjutnya yaitu di food manner. Ini sebenarnya
adalah salah satu yang penting juga bagi Dogi. Kenapa? Dogi itu tidak boleh sembarangan untuk memakan sesuatu yang ada di depan matanya. Karena apa? Kita nggak tahu dong itu racun atau berisi apa. Ketika itu terjadi, Dogi kita bisa ya out seketika, kan gitu. Bahwasannya ya bisa sakit atau bahkan meninggal, kan gitu. Nah, untuk food manner ini, dia harus bisa menahan hawa nafsu untuk makan ketika ada makanan di depan dia. Sembari kita harus mengucapkan oke atau perintah oke, baru dia bisa makan. Kita coba ya, teman-teman. Oke, baik. Res. Woi. Ya. Eh, smoke nih. Nih, res. Res nih. Nih. Res, boy. Res. Sit. Nah, tapi tetap biar dia res, nyaman, kita harus tetap sediain ini tempat makanan dia. Kita taruh di depannya bagaimana dia cara menghargai kita dan juga untuk seperti nafsu untuk memakan. Sebelum sembari kita bilang oke, dia tidak akan makan. Karena apa? Dogi itu penting. Ketika ada orang yang ngasih makan, dia langsung makan. Yang kita takutkan dogi sakit atau kita nggak tahu dong apa yang di dalam makanan itu. Bisa keracunan atau gimana. Oke? Smoke. Ini. Ya, good. Stay. Stay nih. Stay. Tetap seperti yang saya bilang, sembari stay. Jangan lupa, karena ini kita suruh stay. Stay. Nih. Stay. Stay. Nah, dia nggak bakalan makan walaupun ada makanan di depan dia. Inilah seperti yang saya bilang, hawa nafsu. Stay. Nah, ketika kita bilang oke, dia akan makan. Oke, smoke. Tuh. Jadi untuk makanan yang dikasih sama orang pun, ketika bilang kita nggak bisa makan, dia nggak bakalan makan. Nah, itu dia. Nah, untuk selanjutnya, mungkin saya sembari gimana cara koreksi anjing. Koreksi anjing itu gimana untuk tahu perintah larangan. Larangan itu apa? No atau nay. Kan gitu. Nah, sedangkan di sini, si Smoke ini adalah anjing owner juga, bukan anjing kita gitu loh, yang mungkin sebentar lagi dia mau pulang dan kita kembalikan ke rumahnya. Mungkin ketika itu terjadi, si Smoke ini untuk gaya hidupnya yang seperti semula, yang pecicilan, yang nggak mau tahu tanpa ada larang, itu bisa. Makanya di sini sebelum kita pulang, kita implementasikan, terus kita kasih rapot untuk yang harus dilatih dalam 1 minggu. Dan di sini kita juga dia nanya ownernya ketika si Smoke udah kembali 1 minggu, kita tanya gimana, apakah sudah bisa atau tidak. Nah, itu dia. Nah, oke, baik, kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu koreksi untuk anjing. Ketika itu terjadi, kita bukan marah, tapi ada penegasan kepada anjing. Bukan marah, digarisbawain, bukan marah dan tidak menyakiti dia. Itu yang perlu digarisbawain. Nah, kebanyakan owner ya, yang dia cara mengoreksi adalah memukul badan atau memukul bagian kepala atau bahkan buntut, itu jangan. Karena apa? Ketika itu terjadi, traumatik ada kembali ke doginya. Ketika itu terjadi, manusia yang dekat ke dia beranggapan adalah menyakiti si dogi. Makanya banyak dogi yang dulunya baik ketika disakiti sama ownernya jadinya gigit dan nerekam orang. Nah, solusinya ketika ada koreksi seperti ini. Heal. No. Heal. Nah, heal. Heal. Nah, terus. Nah, ada sesuatu yang kita nggak suka dari dia. No. Tuh. Dia bakal mendekat nih. Nah, ada sesuatu lagi. Contohnya yang memang kita nggak suka dari dia. Yaitu. Nih. Tuh, dia bakalan mendekat. Karena apa? Dia tahu perintah larangan. Terus yang kedua. Apabila no atau nih itu nggak berlaku. Contoh nih. Kita kembali ke secara anjing. Kita bukan menyakitin anjing, tapi kembali ke sejarah anjing ketika ibunya memarahi anaknya. Atau gimana di saat ibunya mengangkat anaknya. Yang kita ketahui yang diangkat itu bukan badan, yaitu dari leher. Nah, ketika kita pakai list, kembali ke list dari awal, ya, kita koreksi anjing. Contohnya dia seperti ini, kita pelongok-pelongok. Nah, kita kan masukin list di bagian leher nih. Jadi untuk koreksi, kita gentak, tapi jangan kayak gentak yang kuat banget, jangan sampai seperti itu. Ya, gentaknya biasa aja, jangan sampai ya pakai hati juga, kan gitu ya guys ya. Nah,
seperti ini nih, dia nggak makan. Nah, no, nih, dia nggak mau nih ya. Terus kita gentak, eh, nih, tuh, dia udah mulai. Terus kita gentak lagi dua kali, nih, tuh, dia mendekat kembali. Nah, tapi kita tidak menyakiti dia, tapi kembali, oh iya, alfa saya sudah marah nih. Atau kembali ke sejarah, oh iya, ibu saya sudah marah nih ketika itu terjadi. Oke dong, anjing kita bisa disiplin, dan juga kita bisa baik ke semua orang, dan anjing kita bisa welcome ke semua orang, dan ikuti apa yang kita mau perintah. Tapi yang perintahnya yang wajar, jangan sampai disuruh beli rokok atau beli nasi padang dong, kan gitu. Ya nggak? Oke, mungkin itu untuk si Smoke, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. See you!